siap kalah. Ya, Ros kalah mulu di mana-mana maksudnya. Lu lihat dong sekarang kan bola, coba bola. Bola gimana? Sekarang lu lihat cek. Bagus, dong. Bola nomor bagus, berapa? Keren. Udah 5 besar. Keren. Basket kemarin basket. 2 tahun berturut-turut dari nomor 6 ke nomor 5. Ya, bagus sekarang nomor 5. Ya bola pelan-pelan. Ya kan semuanya ada. Ah, enggak mau futsal gitu atau klub badminton atau klub pingpong. Raffi Ahmad bangga dengan pencapaian Rans Nusantara FC di musim ini. Setidaknya hingga pekan ini, klub Rans Nusantara FC telah membuat bangga pemiliknya Raffi Ahmad. Terlihat di dalam video, Raffi Ahmad bersama Torik Halilintar, adik kandung Atta Halilintar. Raffi Ahmad dengan senyumannya bangga dengan pencapaian Rans Nusantara FC di musim ini. Sudah bisa masuk papan atas hingga pekan ini. Harapan mimin pencapaian ini dan rasa bangga Raffi Ahmad dapat memberikan motivasi para pihak terkait, sehingga Rans Nusantara FC dapat terus konsisten hingga akhir musim dapat terus meraih kemenangan. Tugas kita adalah terus memberikan dukungan untuk Rans Nusantara FC agar dapat terus meningkatkan prestasi. Rans Nusantara FC, Ranskandia, terbang tinggi Phoenix ungu di langit Nusantara bahkan dunia.